Setiap orang pasti punya keinginan mempunyai rezeki yang banyak, rezeki yang luas, dan rezeki yang barakah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya rezekinya banyak, luas, dan barakah sehingga membawa kebahagiaan. Agar rezekinya banyak, luas, dan barakah, hendaknya melakukan 6 hal. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Karena dengan bertakwa Allah akan berikan rezeki dengan jalan yang tak terduga. Kedua, dia banyak istighfar kepada Allah terutama malam hari. Karena orang yang banyak istighfar akan diberikan rezeki oleh Allah secara langsung dengan melalui sebab dan akibat. Ketiga, dia banyak baca selawat pada Rasulullah. Karena dengan baca selawat, Allah akan memberikan apa yang diminta dan keinginan akan terkabulkan, yang diantaranya keluasan rizki. Keempat, dia banyak bersedekah. Karena orang yang bersedekah, rizkinya akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan lipatannya terhingga hanya Allah yang mengetahuinya. Kelima, dia banyak silaturahim. Karena dengan silaturahim, oleh Allah akan dimudahkan rizkinya dan akan banyak jaringannya untuk memperluas usahanya. Yang keenam, dia berdoa kepada Allah